Kamu gambar kamu sebenarnya ya kapan baik ya pasti kalau sendiri sebenarnya saya pun mau sebar
Halo kawan-kawan, nah selamat berjumpa lagi di channel Sarawak Omen. Nah, di episode yang lepas itu kita banyak membahas tentang parang pendek ya. Tetapi kali ini kita hendak membahas membahas parang yang agak panjang lah, dengan bilah yang agak panjang. Bilah ini disebut tangkin ya. Tangkin penebas. Tangkin penebas ini berukuran 21 inci. Jadi banyak orang tidak mau membawa dia kerana kerana bilah dia agak panjang, jadi waktu kita berjalan itu membawa dia sangat mengganggu, sangat memberi masalah lah. Oleh itu di dalam episode kali ini saya akan bercerita tentang cara membawa parang ini dan dengan cara yang betul ya, supaya pergerakan kita sangat selesa. Selain itu, kita akan juga membahas sedikit kelebihan parang panjang sebegini. Sebenarnya kalau parang yang panjang macam ni, kalau kita memilih parang yang panjang, pertama kita pastikan sarung dia tidak mudah jatuh, Kemudian waktu memasang tali itu dia mesti ada di satu balancing di sini ya. Contoh dia punya balancing di sini. Nah, jadi kita naik sedikit supaya waktu kita membawa cara ikat pinggang kita ikat macam ni, jadi parang ini sentiasa melintang. Jadi waktu kita berjalan, menurun, apa semua selesa lah. Sekiranya parang yang tidak selesa kita bawa, kita dapat melihat ada orang, kalau pasang tali dia tak betul, parang panjang ini, kalau parang tali pasang tali dia tak betul, kemungkinan parang ini mungkin akan sentiasa di sini. Jadi kalau macam ni kita jalan, kita memang tak selesa lah. Jadi cara yang betul, kita pasang di pinggang waktu kita memakainya, biar dia melintang. Nah, kalau yang melintang macam ni stai iban, dia sangat selesa. Kita boleh lihat, kita memikul barang yang berat di belakang kita dengan ataupun menduduk motosikal. Membawa motosikal pergi ke kebun ke mana, dia sedikit pun tidak mengganggu. Sekarang kita bercerita tentang bilah dia pula. Bilah ini dia sangat nipis. Dia sangat nipis. Di sini hanya 4 mm dan sini hanya 2 mm macam tu. Kemudian ringan dia ada lebih 400 gram, belum sampai 500 gram. Bawah 500 gram. Dengan bilah panjang yang berukuran 21 inci dengan bilah dia di atas ini berukuran 2 inci. Jadi berat ya bertumpu di sini. Dia sangat selesa menebas ya. Kalau kita disertakan dengan sebatang kayu ya, untuk mengait dan kita menebas. Jadi parang ini sangat selesa. Dalam bentuk dia kita boleh melihat di sini ada melengkung dan dari sini dia semakin melurus. Jadi bahagian sini dia lurus, kemudian di sini melengkung. Kalau yang langsung yang lurus itu dia tak bagus untuk menebang lah. Kalau yang terlampau bengkok itu ada sejenis yang terlampau bengkok itu bagus untuk menebang, tapi tak berapa selesa untuk menebas. Jadi jenis ini dia adalah satu gabungan gabungan yang sangat bagus. Parang ini dia sangat bagus digabungkan, boleh menebas dan boleh menebang dengan pohon-pohon yang sangat sederhana, yang sederhana sahaja. Sebenarnya pokok besar dia pun boleh menebang, tetapi dia tidak setanding dengan kapak lah. Oleh itu kalau kita memiliki parang yang sebegini di dalam kebun, boleh menebang,
parang ini sangatlah membantu. Nah, tak payah kita bawa banyak-banyak. Begini sudah cukup. Banyak orang ketika dia pertama kali dia menggunakan bilah yang panjang macam ini, mereka mempunyai satu masalah, yaitu ketika mengayun atau mengawal parang yang panjang ini. Jadi parang panjang ini kalau dikawal dengan tak betul, dia memang mendatangkan membahaya lah. Dia lebih membahaya dari parang yang pendek. Oleh itu, dalam beberapa gerakan yang boleh menyebabkan kemalangan, kecederaan kepada pengguna, ketika mereka memotong kayu yang bergantung macam ini. Jadi kalau kita mengawal parang yang panjang macam ini untuk memotong parang panjang, kita perlu perhatikan lengan kita jangan lurus waktu kita potong. Kalau kita potong dari jauh lurus macam ini, dia adalah salah. Ini ada salah. Karena tangan kita sudah lurus. Jadi kita mesti gerakkan badan kita sedikit, kita dekat macam ini. Dekat macam ini kita potong. Dia sangat selamat. Bahaya yang berlaku ketika waktu contoh kita memotong kayu ini. Nah, kita potong. Waktu kita mau potong kayu ini, dia akan putus. Mungkin dia akan turun ke bawah. Kalau kita kontrol dengan jarak yang jauh, macam ini jauh, kalau kayu ini putus, mungkin dia akan makan sendirilah. Jadi, kalau kita dekat macam ini, tangan kita. Kalau kita sudah dekat macam ini, tangan masih lurus, kita menurunkan badan kita. Nah, ini paling selamat. Kita potong pun. Nah, kita masih dapat mengawalnya. Nah, parang yang panjang, jangan kita terlampau menggunakan ini sehingga habis. Ini ada caranya salah. Kita separuh saja macam ini. Sekiranya kita memotong kayu yang begini, tangan kita jangan letak di sini ya. Kalau dia tergelincir, mungkin dia boleh makan tangan kita sendiri. Ataupun macam ini. Ah. Kan? Dia mungkin boleh makan tangan sendiri. Jadi tangan jangan letak di situ. Kalau kita potong macam ini, tak apalah. Tapi yang macam ini. Yang sentiasa berlaku kemalangan waktu dia potong macam ini, tangan letak di sini. Parang panjang kah, parang pendek kah, memang tak boleh ya. Di sini juga ada satu kesalahan yang sering berlaku kepada mereka yang menggunakan parang panjang. Kalau kita memotong kayu macam ini, parang biasa sentiasa akan melekat di sini. Melekat di sini, banyak orang untuk mencabut parang ini dari pokok itu, mereka akan ke kiri dan ke kanan. Jadi ini adalah satu kesalahan yang besar. Sekiranya kita melakukan gerakan macam ini untuk cabut parang itu kemungkinan besar akan bengkok. Jadi satu cara yang betul kalau parang kita melekat di pokok, contoh, nah, dia sudah melekat, ya cara yang betul kita cabut macam ini. Jangan kita ke kanan ke kiri. Nah, kita angkat ke atas, kemudian angkat. Kuat ini orang, tengok. Hah? Kuat. Tengok lo punya parang kecil ya. Tengok. Panjang mana? Habis tu hutan kena dia tengok. Tengok dia mendebas.
Semua tak cakap lah. Saya cakap. Dah lelah. Kau lelah ha? Lelah. Mau rehat. Mau tenang. Di sini cakap dengan burung ha? Okay lah kawan. Nah kita tengok. Parang walaupun dia panjang, kalau kita duduk dia tidak mengganggu ah. Kalau kita bawa dengan cara yang betul. Tak perlu kita susah payah kita membuka parang ini dan kita duduk. Jadi parang-parang saya ini dibuat memang sangatlah simple kerana parang ini hanyalah parang kebun, bukan parang perhiasan. Jadi dia sangat simple. Tetapi kalau di dalam hutan, kalau kita tengok parang itu di badan kita, kita rasa kita sangat menarik ya. Jadi parang ini bernama parang tangkin lah. Tangkin penebas. Tangkin penebas yang jenis boleh bekerja keras, bekerja berat. Dia juga mampu menebang dan memotong kayu yang sederhana besar size. Parang ini kebanyakan orang membeli jenis parang ini. Yang panjang ini memang sangat sesuai kalau digunakan di dalam kebun. Tetapi untuk orang yang trekking atau memancing atau mendaki, camping, parang ini bukanlah satu parang pilihan yang tepatlah. Jadi kita boleh memilih yang saiz 16, biasa menggunakan lensa B ya. Nah, lensa B yang menggunakan yang saiz 16. Ada jenis orang yang camping dan memancing menggunakan size yang 14. 14 itu memang sangat sesuai untuk camping, untuk mendaki kerana dia pendek. Ada juga 12 inci, tetapi 12 inci itu biasa simpan di rumah potong-potong sayur lah. Dia bukan sejenis parang kerja. Kalau siapa berminat, bolehlah hubungi WhatsApp saya dengan nombor di atas ini. Parang yang sebegini di Miri Sabah banyak yang order kerana di situ memang banyak perkebun lah, ladang sawit apa, dia memang sangat sesuai. Jadi kita sudah sampai ke hujung rancangan. Di episod yang lain kita mungkin akan promote parang-parang yang lain pula. Jadi terima kasih menonton. Semoga kita berjumpa lagi di episode yang akan datang.